Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Nanda Pipit N. Dan di video kali ini aku akan membuat tutorial makeup, di mana makeup ini akan cocok banget buat kalian yang menggunakan kacamata, karena makeupnya akan simple dan mudah banget. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis ya. Pertama-tama, biasanya aku selalu menggunakan aloe vera dari Natur Republik. Dan ini udah botol ke-3 aku. Dan biasanya ada sisa-sisa di sini suka aku pakai. Tapi ya udah kita buka aja ya. Wow. Ini masih banyak karena ini botol baru. Dan aku biasanya enggak pakai yang di sini, tapi yang ada di tutupnya. Dan aku total aja seperti biasa. Dan itu memang the best banget. Best ever pelembab buat wajah aku, karena aku cocok banget pakai ini walaupun saat ini aku lagi jerawatan. Setelah menggunakan Natur Republik sebagai pelembab, aku menggunakan BB cream dari Wardah. Dan aku akan menggunakan di beberapa titik. Tinggal kita ratakan. Dan kali ini aku gak pakai spons ngeratain dia, jadi aku pakai tangan aja. Setelah menggunakan BB cream dari Wardah, sekarang aku akan lanjut ke bagian mata. Aku akan menggunakan palette dari Maybelline. Karena ini temanya natural, jadi aku akan pilih beberapa warna yang natural. Selanjutnya aku akan menggunakan eyeliner dari Purbasari. Dan aku akan membentuk wings, tapi nggak lebay wingsnya, cuma akan terlihat lebih panjang sedikit. Selanjutnya aku akan buat alis, dan aku akan menggunakan alis dari Purbasari juga. Dia bentuknya seperti ini. Aku akan tarik garis dari ujung sini. Setelah seperti ini, tinggal kita isi sedikit-sedikit. Setelah itu, kita arsir. Setelah itu, aku akan nge-set semuanya dengan bedak. Dan di sini aku menggunakan bedak dari Maybelline. Akan mengembix lipstick dari Purbasari dan Wardah. Pertama-tama aku akan pakai lipsticknya dulu yang Wardah. Sambil nunggu yang ini kering, aku akan menggunakan si matte-nya si Purbasari untuk menjadi blush on. Setelah itu aku blend menggunakan brush. Selanjutnya, setelah kering, bibir yang ini kering, aku akan pakai si matte ini, Purbasari matte ini, untuk bagian dalam ombrenya. Setelah itu, jangan lupa untuk memakai mascara. Aku akan menggunakan Magnum Volume dari Maybelline.
cara penggunaannya, pertama-tama aku akan turunin dulu si bulu matanya. Setelah itu aku akan naikin si bulu matanya ini. Kalian juga bisa pakai di bawahnya. Beda banget kan guys? Selanjutnya akan sebelah kiri. Dan jadi deh. Selanjutnya tinggal pakai kacamata. It was summer 2012. Got this photo on the shelf of you and I. Our friends knew you and I would end. Yep, jadi itu aja tutorial make up dari aku yang simple dan cocok banget buat kalian yang menggunakan kacamata. So, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa juga untuk subscribe ke channel aku biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video. Dan jangan lupa juga untuk komen video aku kalau kalian punya kritik atau saran buat aku. So, see you on my next video. Bye-bye.